Oke, masih di Virsa Digital. Pada kesempatan kali ini saya mau servis ya punyanya ini Mas Evan ya. Ini datang udah 1 minggu tapi belum sempat saya garap. Oke, sekarang kita buka. Yang mau di servis model TPA tipe besar ya. Seperti ini. Dan sekarang kita buka ya. Ternyata ini gosong semua dulur. Berarti pantesan dia mati total dikarenakan untuk IC tersebut ini udah konslet, udah short. Oke, untuk pengecekan pertama yang kita lakukan adalah dengan cara kasih tegangan bagian bawahnya dulu. Jadi untuk IC biarlah, soalnya ini kan udah pasti mati ini kan. Jadi yang kita perlukan adalah power supply. Ini tertera 7805, berarti kita taruh 12 volt. Itu kan ini ada penghambat 7805. Jadi nanti saya taruh tegangan di sini. Terus kalau LED-nya masih nyala, berarti ada kemungkinan bagian bawah ini normal. Nggak tahu untuk IC, yang pasti berarti LED nyala berarti sudah aman. Dan berarti yang harus diganti IC-nya. Oke, saya cek dulu menggunakan power supply. Kita cek pakai tester digital. Oke, di sini tertera 13,24. Ya, coba kita masukkan ya. Wush, ngeseret guys. Oke, di Elko nggak ada tegangan, berarti dia protek. Bagian power supply-nya udah protek, dikarenakan di sini short ya. Oke, saya kasih tegangan bagian bawah ya. Oke. Saya menggunakan power supply portable ya. Oke, saya taruh di 12 volt. Yalah, sekian lah. Ya. Dan saya coba masukkan ke 78 05. Ini bagian main dan plusnya kita taruh sini. Nah, ini nyala. Ini nyala berarti ada kemungkinan yang bagian tone control ini aman ya. Oke. Kita cabut bagian IC dulu. Saya nggak pakai blower, saya cuma pakai ini loop dan solder. Waduh, langsung muncrat guys. Ya, taruh sini. Ini ya, kelihatan dulu masalahnya di mana. Nah, setelah IC-nya saya copot semua, kenyataannya dia nyala. Ya. Oke, sekarang sudah aman. Di sini sudah saya jumper ya. Ini. Oke, kelihatan ya.
Oke, dan sekarang saatnya pengetesan ya. Apakah sudah nyala atau belum? Kalau nanti nggak nyala berarti ada kendala yang lain. Oke, ternyata sudah bunyi. Aman ya, sudah bunyi ya. Dan saya coba tes pakai musik. Oke, nyalakan. Sampai jatuh ini guys. Sampai jatuh. Oke ya, sudah bunyi ya. Sudah jadi. Ini kerusakannya di IC aja ya, dua ya. Ini bekasnya, ini yang mati tadi ya. Oke, bagi teman-teman yang mau servis silahkan, tapi untuk ongkos kirim ditanggung sendiri ya. Untuk biaya servis insya Allah saya kasih gratis khusus subscriber. Dan jangan lupa subscribe dulu, simak terus video berikutnya, dan sampai jumpa. Wassalam.